lokasi Pangkalan 7.20 pagi ini. 3 unit kendaraan. Berarti anu ngalanyapna ini anu apaan sa? Jadi nabrak heula. Nabrak dur. Tapi ya dugi ka muternya. Muter ka muter. Jadi anu iya, Pak. Berarti anu ala nyapna ieu anu apan sa? Jadi nabrak heula. Nabrak dur. Tapi ieu dugi ka muternya. Muter ka muter. Oh. Iya ieu tibuat aja. Tibuan. Jadi microslip ya teman-teman, mobil Xenia. Nopolnya R ini mengarah dari arah Bandung, bertabrakan atau menyenggol kanan bagian engkol ya. Langsung muter oleng, dalam arti mobil mengarah sampai ke arah sebaliknya ya. Sementara mobil masih di ini ya, masih di tengah karena memang macet nih, belum bisa di evakuasi ke pinggir, macet ya, masih menunggu derek nih. Ini yang pinggirnya, yang ditabrak bagian pinggirnya. Nomor 1J1P ya, Fortunernya nih sudah berangkat karena memang yang menabrak sudah bertanggung jawab, dalam arti sudah beres ya, tinggal unit yang belum diangkut nih, sudah damai ya. Unit derek sudah di lokasi, kemudian untuk Fortuner sudah berangkat karena sudah ada kesepakatan dengan penabrak ya, atau dengan mobil Xenia.
jalur sedikit padat karena memang unit belum bisa diamankan ke pinggir, teman-teman ya. Unit sudah di lokasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang laka terjadi sekitar jam 7.20 pagi ini. Kemudian untuk kronologis, mobil Xenia yang plat R ini mengalami microslip menabrak satu engkel yang hijau ini. Nah, kemudian menabrak yang tadi Fortuner ya, dua unit tertabrak dengan atau sama mobil Xenia ini ya. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, ini pas sopir yang pakai sarung ya, tidak mengalami luka serius dalam arti cuma benturan mungkin. Saya tidak bosan menghimbau teman-teman mas bos semua, hati-hati. Jalur selatan tidak menjamin, jalur sepi, jalur kering tidak menjamin untuk tidak adanya laka lantas ya. Sering terjadi karena memang jalur kosong semakin banyak kendaraan yang kecepatan tinggi ya. Bye.